Jadi dia punya roti pawut, roti goyang begini. Nah, roti kosong lepas itu dia ada telur goyang. Jadi sebeginilah campur dia. Ini benda telur ni, telur separuh masak ni. Tengok. Makan keliling Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera cuy. Bersama saya lagi Bara MY makan keliling Malaysia cuy. Jangan lupa subscribe, subscribe tu gratis cuy. Assalamualaikum cuy. Bersama saya lagi Bara MY makan keliling Malaysia cuy. Okey, sekarang saya berada di Hulu Langat. Ada sini ada roti di canai biasa, roti bom, roti telur, nasi lemak berlauk, nasi lemak ready, nasi biryani kambing kurma. Oke, okay. Kita mau cuba apa yang oke di sini. Yang pasti sekarang kita masih ada di PKPP, jadi sini kena pakai mask dan kena scan. Oke, okay. Let's go. Nasi lemak sini ada. Pulangnya sini bukan sedang sarapan pagi, makan tengah hari. Tengok sekarang jam 11 lebih. Tidak apa. Kita belum sarapan. Kita makan dia punya roti. Dik. Juga roti apa? Roti roti power. This is awesome. My. Okay. So, bagi satu lah. Roti power satu. Power satu. Lagi apa? Roti power dengan Milo ais kau-kau. Sudah siap ya? Alright, ini coy. Nasi ayam, nasi lemak ayam berempah. Alright, dia bikin roti power. Macam mana? Power tidak power, kita tengok sama-sama. Tengok macam mana dia punya skill dia buat. Dia cakap dia punya roti power. Roti power dia? Oh, begitu. Dia roti roti power, dia roti. Tak payah banjir. Kasih asing lah, kasih asing. Oh, dia roti kosong lepas tu letak ni lah. Telur separuh masak. Alright. Nice. Roti power. Di sini dia pagi-pagi memang ramai orang coy. Jadi kita tidak mau berbaris lagi sini menunggu, jadi kita pergi lambat sikit. Begitu kan? Sini ramai orang kalau pagi kan? Ramai kan? Ah, itulah. Jadi inilah dia roti power dengan ni Milo Nescafe nasi lemak ayam berempah. Ore coy, ini dia punya roti power tu, roti goyang begini. Nah, roti kosong lepas tu dia ada telur goyang. Okey. Kita cuci tangan dulu. Tangan di mana kak? Di sini. Ini larutnya. Oke, coy. Jangan lupa subscribe. Kita makan dulu. Bahwa kita tidak paham, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, itu dia lah. Oke. Milo dan Nescafe. Alamak. Dia punya Milo coy. Berarti berada di Hulu Langat. Hulu Langat. Waktu berapa sih tidak tahulah, tapi di Hulu Langat lah. Di Hulu Langat. Minum coy. Makan keliling Malaysia. Wah, boleh tahan. Buat tepi dulu, ini yang kedua. Kita mau rasain dulu macam mana. Macam mana dia makan. Dulu situ, udah kecil, udah kacau. Tengok macam mana dia makan. Ini dia punya sambal ada. Oh, ada sambal. Sambal dal ini. Sambal dal. Wadal dengan sambal lado. Bismillah. Oh, sebenarnya di sini kalau pagi-pagi ramai orang. Tapi kita tidak mau menunggu lambat, tapi di tengah hari.
Cuma dia feel tu lain lah. Dia punya feel korang ramai makan tu. Okay. So far so good. Ini pun gare. Gare. Macam mana sebenarnya makannya tidak tahu ni. Terus beginilah. Campur dia. Ini. Banyak telur ni, telur separuh masak ni. Tengok. Makan keliling balik. Power. Makan keliling Malaysia. Respect. Roti dia sama suku. Roti dia garing, tapi lembut. Okay. Power. Rasa sambal dia macam ada bacet sikit. Mungkin dia pakai ikan bilis. Beginilah dia. Ini. Ini. Tuang begini. Wow, amazing trip. Dap. Roti power. Dap roti power. Dapat power. Telur dua. Telur dua. Jangan roti goyang, roti goyang lah begitu. Roti. Roti telur goyang. Yang telur dia pun memang bukan luar biasa, amazing. Telur separuh masak. Sudah. Power. Apa dia punya rasa roti sedap, tapi yang sedap dia punya ini coy. Dia punya sambal tu power lah sebenarnya, power sambal dia power. Dal ke ni? Dal dengan sambal. Okey. Tengok. Wah, coy. Kita simpan di dalam yang ini. Lama pecah. Cepat. Makan mesti tu. Nikmat. Tadi saya rasa saya udah satu, tapi tahu satu kan dua. Satu lah. Banyak. Banyak, jadi banyak. Boleh tahan. Dia nasi lemak ayam. Lemak apa ni? Nasi lemak ayam rendang. Nasi lemak ayam rendang dia pun tengok semua segut. Kita habiskan ini dulu. Kita habiskan ini, kita makan ini. Relax, santai di posisi. Santuy. Kita makan dua. Alang-alang sudah pergi sini. Kalau kurang, tambah lagi, sana lagi banyak. Sebenarnya ini coy, saya punya tukang kameramen yang punya. Tidak apa, nanti kita tolong dia makan. Kalau kurang, tambah lagi. Santai di posisi. Tengok, dia punya kuah sudah habis. Telur sudah habis, kuah sudah habis.
makan keliling Malaysia coy. Jok lah. Makin je lah tu. Kalau mulut sudah, lembut. Itu dia punya kelebihan. Itu dia punya kelebihan. Dia garing, tapi aku makan itu. Oi. Sambal dia emang... Sambal dia enak. Mana, oke? Okay? Start? Tahu lah, emang. Tahu. Dia bagi dia... Saya tidak bagi perfect. Saya tidak bagi perfect. Oke, okay? Ini review jujur ya. Review jujur, saya bagi dia 9 per 7 per 10 lah. Begitu. Sebab apa? Apa? Benda ni kalau dimakan tidak boleh kurang panas. Tapi dia macam kurang panas. Mungkin dia sudah buat dulu. Sudah buat dulu rotinya, lepas itu baru dia. Sebab dia ni roti canai kosong, lepas itu tak telur. Roti power dia. Gaya dia sofa sebut. Milo kau kau. Milo dia. Milo dia memang okay, review jujur ya. Manis. Sangat manis. Pendapat saya, kamu tidak tahu. Manis. Dan yang baiknya di sini, dia punya kedai gelas besar tu. Gelasnya besar. Biasa gelas kecil ini kan. Itu kurang. Oke lah, kalau begini dia banyak. Nah, ada gelasnya. Apple ini, ada jenama bos. Bukan kali-kali ini. Sopa sebut. Air dia emang sopa sebut. Sambal kaya satu. Oke. Okay. Pak anda di luar sana, jangan lupa like, subscribe. Oke. Okay. Terima kasih yang stay tune tengok saya punya video. Terima kasih yang sangat subscribe. Oke. Okay. Semoga kita semuanya dimurahkan rezeki. Kalau keluar jangan lupa pakai mask. Mask sekarang, sekarang muka anda berharga 1.000 ringgit. Kalau kamu tidak pakai mask, nanti kamu di bayar 200 ringgit dan balon. Kalau sekarang beli mask, beli mask banyak-banyak, simpan di kereta, lepas itu boleh ambil. Oke, okay. Jangan lupa like dan subscribe. Dan next, jadi satu habis sudah. Ini lagi. Ini coy. Nah, ini coy. Ini ya. Dan yang ini. Apa kau rasa? Kau boleh, Pak? Nih. Benar nih, ini saya punya cameraman. Itu tunjuk kali ini singkat sebelum dibeli saja. Jangan. Ini dia punya tapi tak masuk, coy. Kenyang sudah, coy. Oke. Okay? Saya pikir di situ saat situ ada lagi juga ada bihun. Ada nasi, banyak lagi. Tapi kalau tengok ini baru seperti ini. Kalau tengok ini power. Oke. Okay. Kameramen punya coy, nanti. Oke. Okay. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, subscribe nanti coy. Jumpa lagi di video makan keliling Malaysia seterusnya. Oke, okay. Assalamualaikum. Bye.